Gore Got Butcher memang sejak 2 tahun lalu udah dirumorin bakalan jadi villain utama. Dan kemarin waktu trailer Thor Love and Thunder keluar, beneran aja guys, Gore itu tuh muncul di sana sekaligus mengkonfirmasi guys kalau villain utama dari film tersebut tuh adalah dia. Gore sendiri terlahir di planet tanpa nama yang melalui hidup susah banget, sampai harus kelaparan setiap harinya. Dia diajarkan untuk selalu percaya sama para dewa, tapi dia tuh merasa doa dia itu nggak pernah dijawab sama para dewa nih guys. Pada akhirnya, keluarga Gore sendiri itu meninggal dan membuat dia jadi nggak percaya sama sekali dengan para dewa yang berujung dengan diasingkannya si Gore dari planet tersebut. Ketika lagi berjalan, dia tuh ketemu sama dua dewa yang lagi bertarung. Dan ketika salah satu dewa tersebut minta tolong, pedang yang dimiliki dewa tersebut tuh yang bernama All Black Necrosword menyatu dengan si Gore. Dan untuk pertama kalinya, dia membunuh dewa di sana serta bersumpah tuh untuk membunuh semua dewa yang ada. Mungkin kalian tuh ada yang bingung nih, sekuat apa pedang yang dimiliki sama Gore ini? Necrosword sendiri tuh sebenarnya pernah nih guys muncul sebelumnya, yaitu kekuatan pedang yang dipakai sama Hela di Thor Ragnarok. Si Gore ini kesel banget sama para dewa, karena kenapa orang-orang seperti mereka mendapatkan kekuatan yang sangat besar dan dihormati, tapi tidak menggunakan kekuatannya itu untuk menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan bantuan mereka seperti si Gore. Sekali peristiwa, Thor pernah diceritakan ditangkap sama Gore, dan memang dia berhasil kabur serta memotong tangan dari si Gore. Tapi meskipun begitu, si Gore ini tuh masih selamat dan membuat bom dewa yang berguna untuk memusnahkan para dewa di semua dunia. Wah, udah pasti kekuatannya itu udah mirip-mirip sama Thanos tuh guys, atau bahkan lebih kuat lagi. Gore ini juga sepertinya dikisahkan memiliki kekuatan yang bisa membuat dia susah atau bahkan gak bisa mati sama sekali guys, meskipun udah dikalahkan berkali-kali. Dengan kekuatan Gore yang besar banget ini, kira-kira 2 Thor itu cukup gak ya guys untuk mengalahkan dia? Dan kalau kalah juga, rasanya sih belum tentu mati juga, dan bisa aja dia muncul lagi di film-film MCU yang lain. Kira-kira siapa nih dari kalian yang bakal nonton Thor Love and Thunder di bioskop? Coba ditulis di kolom komen di bawah video ini ya. Ya udah segitu dulu aja guys. Video kali ini jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa.